Lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Baby Del dan Mocha akan coba mainkan game menjadi seorang penambang guys. Apa cuy, menambang emas Baby Del. Kita akan menjadi kaya raya. Kita akan menjadi sultan di kampung kita Baby Del. Yoitil. Jadi guys, kita menemukan tempat di mana ada emas yang banyak di bawah tanah. Ada di sini guys. Apa cil, ayo kita menambang. Sabar cil. Belum juga opening kocak. Apa cil, tapi jangan bilang-bilang orang Bibi. Nanti tempat kita ketahuan. Iya cil, ini tempat rahasia kita temukan guys ya. Jadi bawah tanah sini ada harta karun guys. Oke guys, sebelum kita lanjutin episode kali ini untuk menambang. Apa cil, waduh Bibi, lihat tuh, ada penambang orang lain Bibi deh. Waduh, udah ketahuan tempat kita, gawat nih. Kita harus segera menambang, jika tidak mas-mas kita diambil. Waduh, bener juga cil. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Apa cil, satu like satu emas buat kalian. Guys, aku mau kasih tahu nih, tempat beli Robux terpercaya, teraman dan termurah hanya di itemku. Dan di itemku ada namanya Roblox Universe. Lengkap bener semua kebutuhan Roblox. Apalagi sekarang ada bonus dapat Mercedes spesial loh. Dan kebetulan Baby Del lagi kehabisan Robux nih. Ayo kita belanja Robux di itemku. Nah sekarang Baby Del udah berada di aplikasi atau website dari itemku guys. Dan ini yang Baby Del katakan tadi, ada yang baru dari itemku, yaitu Roblox Universe. Dan di Roblox Universe ada promo-promo spesial juga loh. Oke, kita langsung aja klik Roblox Universe-nya. Dan di sini kalian bisa beli kebutuhan Robux. Dan di sini ada kebutuhan Roblox yang lainnya guys. Ini benar-benar lengkap banget. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian guys ya. Dan karena Bibi akan belinya Robux, kita naik atas dan di sini ada tulisan beli Robux guys ya. Dimulai dari 100 Robux sampai 22.500 Robux guys ya. Ini pilihannya banyak banget dan sangat lengkap. Nah, di sini Bibi akan membeli yang 22.500 Robux guys ya. Setelah kalian klik, selanjutnya kalian akan dibawa ke halaman seperti ini, lalu kalian klik aja tombol beli sekarang. Dan gak bakalan lama, Robux kalian akan langsung masuk ke akun Roblox kalian. Cepat kan dan sangat-sangat mudah dan tentunya paling aman guys, hanya di itemku. Jadi tunggu apa lagi? Kalau mau beli kebutuhan Roblox, langsung aja ke itemku dengan klik link yang ada di deskripsi atau pin komentar ya. Saatnya bikin yang sendu jadi seru, mainkan dengan itemku. Ayo cil, menambang cil, cepat cil, sebelum orang lain mengambilnya cil. Waduh, gawat banget guys ya. Ternyata tempat rahasia kita udah ketahuan sama orang lain cuy. Ini bukan tempat rahasia lagi cil. Iya, iya, gali. Dan kau mana cil? Apa cil? Hai Baby Del, kau di mana cil? Mochi sebenarnya ada di sebelah situ. Oh, Mochi ada di bawah situ guys ya. Tunggu aku cil. Oh, kita akan coba menambang. Nah, kita mendapatkan uang di sini guys ya. Kita menghancurkan blok-bloknya. Nah, itu dia Mochi. Ayo cil, kita menambang cil. Iya, nah kita mendapatkan $5 guys. Lumayan. Apa cil ya? Pickaxe-ku udah patah bil. Ah, udah patah. Waduh, kita harus memperbaiki pickaxe kita terlebih dahulu cil. Ayo cil, kita naik ke permukaan cil dengan cara teleportasi di sini cil. Nah, kita teleportasi ke permukaan dan selanjutnya kita akan coba memperbaiki pickaxe kita ya. Ayo cil, kita perbaiki terlebih dahulu pickaxe kita cil, agar pickaxe kita lebih kuat, lebih tajam, agar lebih cepat menghancurkan blok-bloknya guys ya. Karena semakin banyak blok yang kita hancurkan, semakin kaya kita cil. Apa cil, aku udah gak sabar nih bibil jadi calon sultan. Amin. Semoga ketik di kolom komentar, ketik amin menjadi sultan cil ya. Apa cil, semoga aja yang nonton video ini menjadi sultan. Iya cil, apalagi yang like video kali ini. Oke, kita akan coba memperkuat pickaxe kita di sini guys ya, dengan cara memukul-mukulkannya ke anvil ini cuy. Dan di sini kekuatan pickaxe-nya Baby Del mencapai 52 nih. Semakin tinggi angkanya, semakin kuat juga pickaxe kita guys ya. Oke guys, di sini kekuatan pickaxe-nya Baby Del mencapai 151 nih. Apa cil, let's go Baby Del, kita menambang. Ayo cil, kita tambang. Kita akan langsung menambang aja ke bawah kan. Wow, lihat cil, apa cil, cuma sekali pukul Baby Del. Iya cil, boom, wow, langsung hancur bloknya guys ya. Dan sepertinya ini adalah blok iron gitu guys ya, kalau di Minecraft. Bila mendapatkan pecil, keren. Apa cil, yang bener aja gimana cara mendapatkannya Baby Del? Baby Del juga gak tahu cil. Sepertinya Baby Del tadi menghancurkan blok, tiba-tiba aja Baby Del mendapatkan pet gitu kan. Sepertinya di sini ada pet-pet purba. Wow, di sini ada blok uang juga guys ya. Oh my god, apa cil, aku kok gak mendapatkan pet sih.
Ayo Cil, lebih berusaha lagi Cil. Kita akan coba menambang dan kita akan coba turun ke bawah guys ya. Kira-kira kedalamannya sampai di mana? Oh, di sini ada table kedalamannya guys ya. Belu udah sampai di area tengah-tengah. Kita tambang. Wow, belu dapatkan apa tuh? Kemenangan. Kalau kita sampai di bawah, kita akan mendapatkan kemenangan guys ya. Lebih bilang mendapatkan 5 kemenangan. Apa Cil? Wow, keren banget bet. Kami belum minta dong. Ya apa jadi minta dulu dong Cil. Baru satu nih Cil. Apa Cil? Pelit. Ya apa bukan pelit Cil. Kan ini baru satu doang. Kalau udah dua pasti bilang kasih gitu kan. Apa Cil? Aku gak dapet. Ya udah, kita berusaha lagi. Ayo kita menambang lagi Cil. Dan ngomong-ngomong, game ini beda dengan game mining biasanya guys ya. Kalau game mining dia biasanya, apalagi nih, ini sepertinya, ini iron Cil. Bukan iron itu guys ya. Itu blok apa kira-kira? Coba kalian komentar di bawah. Itu kalau gak salah ada di Minecraft juga guys. Ada warna hijau dan coklat-coklat kayak gitu guys. Jadi di game ini beda dengan game mining biasanya, yang harus kita kumpulkan terlebih dahulu blok-bloknya, lalu kita harus menjualnya. Tapi ini langsung kejual secara otomatis guys ya. Dan game ini juga kita harus sampai ke bawah untuk mendapatkan kemenangan. Jadi di sini kita bukan hanya untuk mengumpulkan uang aja, melainkan juga harus mengumpulkan kemenangan guys ya. Jadi ini dia bloknya guys. Dan ini ada blok apa nih? Apakah ini emas? Oke, kita akan coba tambang semuanya. Ayo Cil, tambang semuanya Cil. Apa Cil? Akhirnya Bibil. Akhirnya kenapa Cil? Kamu di mana Bibil? Aku di sini nih Cil. Oke, kita akan coba pergi kepada Mocil dulu guys ya. Kenapa? Kenapa Cil? Apa Cil? Tebak Bibil. Aku mendapatkan pet new. Keren. Selamat Cil ya. Ayo Cil, kalau gitu Cil, kita langsung aja menggali ke bawah tanah untuk mendapatkan kemenangan guys ya. Dan sini ada kereta api otomatis. Oh, ini maksudnya latihan otomatis guys ya. Jadi sini kita bisa memperkuat PX kita secara otomatis. Dan di sini udah mencapai 200 aja, 256 guys ya. Dan setiap kita memukulkan PX kita ke anvil ini, kekuatan PX kita bertambah 5 cuy. Ini gara-gara pet kita ya. Ayo Cil, sini dulu Cil. Di sini ada Jerry. Ini penjual kapaknya Cil atau penjual PX-nya guys ya. Kita coba lihat dulu di sini harga PX-nya, ada yang 300, ada yang harganya 2000. Apa Cil? Aku akan langsung beli yang paling mahal aja Bibi. Iya Cil, beli juga Cil. Pasti yang lebih mahal lebih kuat guys ya. Oke guys, ini dia PX baru kita, PX besi. Apa Cil? Bibi lihat sini Bibi. Kenapa Cil? Apa Cil? Ada area PVP-nya. Wah, keren. Kita akan bertarung nih Cil. Apa Cil? Kau menantang? Aku tidak menantangmu Cil, tapi kalau kamu ngajak bertarung, aku tidak takut. Ayo sini kau Cil. Harus di sini Cil, di tengah-tengah sini Cil. Apa Cil? Ayo sini, jangan lari kau Bibi. Siapa yang lari? Rasakan ini Cil. Iya, aduh sakit kocak. Waduh, kita memukulkannya menggunakan pickaxe guys ya. Rasakan ini Mocil. Iya. Meninjoy. Apa Cil? Menyebalkan. Kamu juga hampir kalah tuh Bibi. Tapi kan baru hampir Cil, gak kalah gitu kan. Dan ngomong-ngomong sini ada hadiah juga Cil. Kita mendapatkan TNT nih Cil. Wah, keren. Oke, ini dia TNT-nya. Dan kita akan coba jatuhkan di dalam sini guys ya. Oke, kita akan kabur. Awas meledak. TNT-nya meledak. Apa Cil? Keren banget Bibi. Oke, jadi sini ada emas. Kita akan coba ambil. Lalu kita tambang blok-blok yang lainnya guys ya. Oke, kita jangan lu ambil kemenangan Cil. Kita akan coba kumpulkan uang yang banyak terlebih dahulu guys ya. Setelah ini kita akan ambil kemenangannya. Tapi seharusnya kita menambangnya itu dari atas gitu guys ya. Kita tambang semua batunya. Lagian kita akan mendapatkan uang gitu kan. Dan setelah habis batunya baru kita ambil kemenangannya. Sepertinya strategi kita harus kayak gitu deh Cil. Apa Cil? Tapi sepertinya pickaxe kita kurang kuat nih Bibi. Ya juga Cil ya. Sepertinya kita harus melatih pickaxe kita lagi nih. Ini kan pickaxe baru guys, belum kita latih gitu. Oke, sekarang saya kita melatih pickaxe kita guys. Dan kita akan menggunakan kereta api otomatis ini guys ya. Kereta api ya, ini adalah latihan otomatis. Oke, mungkin Bibi akan skip aja sampai kekuatan pickaxe yang Bibi mencapai 1500 guys. Apa Cil? Cuma 1500 aja kekuatan pickaxe kamu Bibi. Iya Cil, emangnya kenapa Cil? Apa Cil? Ya ampun, lihat tuh kekuatan pickaxe ku Bibi mencapai 1510 Bibi. Ya ampun, cuma beda 10 doang kocak. Bibi, kamu tahu berapa aja sebenarnya ada ekor belakangnya gitu kan? 60 Cil. Beda 50 gitu kan? Udah Cil, gak usah kita berdebat kocak. Cuma beda kekuatan dikit gitu kan. Kirain kekuatan pickaxe udah mencapai 10.000 gitu. Sampai sombong dia guys ya. Oke, sekarang kita akan coba hancurkan bagian atas lebih dahulu Cil. Jangan langsung bagian bawah Cil, agar kita mendapatkan uang lebih banyak guys ya. Apa Cil? Kan ada tempat selanjutnya Bibi. Ya juga Cil ya. Ngomong-ngomong, tempat selanjutnya harganya 25 kemenangan. Dan disitu juga ada pet Cil. Harga petnya 5 kemenangan guys ya. Ayo Cil, kita akan coba gacha pet terlebih dahulu guys ya. Dan kita mendapatkan tikus. Dan ini tidak biasa guys. Nah sekarang Bibi udah memiliki 2 pet yang akan membantu Bibi dalam menambah. Ayo Cil, kita langsung menambah sampai bawah aja Cil.
Cil. Apa Cil, gak jadi menambang semuanya nih Bibi dong. Bibi pengen ke tempat selanjutnya nih Cil. Pasti di tempat selanjutnya lebih banyak emasnya. Dan mungkin kita akan mendapatkan diamond guys ya. Bibi soalnya dari tadi belum melihat ada diamond nih Cil. Oke, kita langsung aja menambang sampai ke bawah. Tambang. Terus belum dapatkan apa tadi guys. Ada seperti kartu gitu guys ya. Dan itu dia ada harta kartu Cil. Apa Cil, mana Bibi, mana Bibi dong? Ya, udah Bibi hancurkan Cil. Apa Cil? Kenapa dihancurkan? Aku juga pengen melihatnya. Lambat. Ayo sini dulu Cil, kita akan coba membeli pet lagi guys ya. Yang harganya 5 kemenangan dan kita mendapatkan kucing. Di sini juga ada hadiah-hadiah. Kita akan coba klaim dulu, dapat 3 kemenangan, $75 dan 5 menit boost guys ya. Dan itu adalah boost apa tuh ya? Telur yang beruntung. Oh, ini adalah boost keberuntungan guys. Dan di sini juga ada hadiah harian, kita mendapatkan 2 TNT nih. Apa aja ini bilang kita ledakan dunia. Jangan dong, awas. Boom. Waduh, langsung meledak guys ya. Ledakannya di bagian bawah Cil, agar lebih banyak yang kamu ledakan Cil. Nah, kita coba ledakan di sini guys. Aduh, gak ada tempat kabur. Waduh, meledak. Dan itu miliknya Mocil. Boom. Meledak, keren. Oke, kita coba ledakan lagi di bagian sini guys. Awas, ada ledakan. Boom. Dan di sini banyak banget iron. Kita akan coba ambil semuanya guys ya. Dan selanjutnya kita akan coba turun ke bawah untuk mendapatkan kemenangan. Oke guys, di sini kemenangannya Bibi mencapai 33. Apa aja cuma 33 doang Bibi dah. Cil, kamu yang ngeledekin Bibi deh Cil ya. Pasti cuma beda satu doang kan. Apa aja sembarangan aja. Kemenanganku 35, tahu lebih banyak kan. Nyebelin banget. Cuma beda dua doang gitu kan. Ayo Cil, kita akan pergi ke tempat selanjutnya. Dan di sini kita menggunakan TNT kayaknya. Awas Cil, puh. Apa aja, aduh, pantatku Bibi deh gosong. Pantatmu kena TNT Cil, bayangkan. Dan di sini ada kartunya gitu. Oh, kita menggunakan kartunya tuh pergi ke tempat selanjutnya. Ayo Cil, lalapan Cil. Yeay, dan yeay. Bibi deh duluan sampai Cil. Apa Cil, mana ada? Aku duluan Bibi. Enak aja kamu Cil, aku duluan. Dan ngomong-ngomong tempat selanjutnya gak terlalu jauh juga guys ya. Cuma kayak 10 meter doang gitu kan. Ngapain pakai kartu segala. Oke Cil, sekarang kita akan coba menambang di area ini Cil. Langsung dapat emas guys ya. Baru aja sekali menghancurkan blok gitu kan. Kita akan coba hancurkan tanah ini. Tapi kayaknya tanah gak terlalu mahal deh. Kita akan coba hancurkan yang blok berwarna putih ini guys. Ini blok iron kalau gak salah. Oke, di sini juga ada koal warna hitam. Kita akan coba hancur-hancurkan. Dan di sini kuat-kuat juga nih bloknya Cil. Mencapai 10.000 blok emas guys ya. Apa Cil, sepertinya kita membutuhkan pickaxe baru nih Baby Doll. Iya juga Cil. Ayo Cil, kita keluar dulu. Dan kita akan coba membeli pickaxe. Di mana toko pickaxe ya? Oh, sepertinya kita harus balik lagi Cil. Ayo Cil, kita keluarkan kartu kita Cil. Dan kita mundur. Bip, 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 bip. Oke. Dan itu dia si Jerry. Hai Jerry. Aku pengen beli pickaxe nih. Dan kita akan beli yang mahal guys ya. Yang cukup dengan uang kita di sini. Uangnya Baby Doll mencapai 37.000. Dan kita akan membeli yang harganya 25.000 guys. Ini dia pickaxe baru kita. Wow. Apakah ini pickaxe diamond Cil? Apa Cil, ini pastinya kuat Baby Doll. Ayo Cil, kita pergi lagi ke tempat selanjutnya Cil. Apa Cil, aku duluan Baby Doll. Nyebelin banget. Apa Cil, aku sampai duluan. Dan ngomong-ngomong sini ada tempat untuk memperkuat pickaxe kita Cil. Sepertinya kita akan coba perkuat dulu pickaxe kita guys ya. Dan ini warnanya kuning gitu. Ini sepertinya warna emas ya. Ini sepertinya VIP guys ya. Oke, kita akan coba menggunakan pickaxe berwarna purple ini cuy. Oke, kita akan coba memperkuat pickaxe kita di sini. Dan di sini setiap kita memukul, kita akan mendapatkan 84 kekuatan pickaxe guys ya. Dan ngomong-ngomong kita ada pet juga Cil. Dan di sini harga petnya 50 kemenangan. Ada juga yang 100 kemenangan guys ya. Oke, kita akan coba beli yang harganya 50 kemenangan. Dan kita mendapatkan singa. Kamu dapat apa Cil? Apa Cil? Aku dapat macan Baby Doll. Ya, macan doang. Lihat nih, aku dapat singa. Ayo singa makan petnya Mocil. Apa Cil? Kabur. Ada psikopat yang suka makan manusia. Bukan Baby Doll kocak. Ini singanya Baby Doll akan makan pet-pet kamu Cil. Ayo Cil, sekarang kita akan coba melatih pickaxe kita Cil agar jadi lebih kuat guys. Oke, kita di sini menempa pickaxe kita guys ya. Udah seperti pandai besi aja kita Cil. Wow, di sini kekuatan pickaxe Baby Doll mencapai 55.000. Ayo Cil, sekarang kita akan menghancurkan setiap blok-blok ini Cil agar kita menjadi kaya raya. Wow, lihat uangnya Baby Doll mencapai 137.000 guys. Apa Cil? Wow, banyak banget uang kita Baby Doll. Hasil
menampang nih. Hasil kerja keras nih baby doll. Yo, ici. Gak ada yang sia-sia aja kerja keras kita aja. Dari yang awalnya kita menambang hanya menggunakan kayu aja gitu kan. Sekarang kita udah menggunakan pickaxe diamond dan uang kita udah banyak nih. Dan ngomong di sini ada kapak. Oh, kita bisa langsung beli lewat menu ini guys. Dan di sini ada pickaxe baru, cil. Yaitu pickaxe emas, guys. Apa, cil? Wah, keren banget kan bila pickaxe yang berwarna kuning. Dan kamu ngapain dalam situ, cil? Mau cil kejepit batu gitu kan. Udah kayak dikutuk aja kamu, cil. Oke, guys, sekarang kita akan menghancurkan blok-bloknya. Dan ngomong bibirnya baru sadar kalau Mocil tadi ingin cari gara-gara soal warna, guys. Jadi dia membangga-banggakan warna kuning gitu kan. Apa, cil? Ya iyalah, warna kuning lebih kuat bila daripada warna biru tadi. Oh ya, tadi warna biru, cil ya. Bila baru sadar gitu kan, ini diamond, cuy. Tapi ternyata diamond lebih murah gitu. Apa, cil? Ya iyalah, biru itu murahan, cil. Nggak usah kamu cari gara-gara dengan baby doll, cil. Ntar kita berantem lagi, cil. Dan sini ada lapis lazul juga tadi, guys. Bibir udah mining, guys, ya. Oke, kita akan gali-gali semuanya. Kita akan mendapatkan uang yang banyak. Lihat uangnya, baby doll. Udah mencapai 168.000 lagi, guys. Wow, 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 cil. Akhirnya, baby doll mendapatkan diamond di sini, cil. Apa, cil? Nggak suka diamond sih, baby doll. Aku lebih suka emas, soalnya warnanya kuning. Ya ampun, terserah kamu, cil. Kalau baby doll mau ambil semuanya, gitu, guys. Soalnya uangnya pasti banyak, guys, ya. Dan sini ada diamond lagi. Kita akan coba ambil. Kita mining. Kita kumpulkan semuanya. Ada redstone juga, guys. Dan sini juga ada emerald. Wow, lengkap banget, guys, ya, berlian-berliannya. Oke, kita akan coba sambil menghancurkan ke bawah aja biar cepat. Kalau enggak ini, wow, uangnya bibir udah mencapai 611.000, cuy. Apa, cuy, yang bener aja, bibir? Kok cepat banget uang kamu ketambah? Ya iyalah, bibir miningnya enggak pilih-pilih gitu, guys. Itu sepertinya berkat diamond. Apa, cuy? Wow, ternyata diamond mahal, ya. Ya udah deh, kalau gitu aku akan mining diamond. Tadi katanya enggak mau. Ada diamond lagi dan lihat uangnya bibir udah banyak. Kita akan coba membeli kapak baru, guys, ya, yang harganya $500. Apa, cuy? Wow, kuat banget berarti pickaxe kamu, bibir. Aku baru bisa beli yang harganya 200.000. Makan jangan pilih-pilih, cil. Langsung mining aja semuanya gitu kan. Dan tadi bibir mendapatkan harta karun. Yee, dapat harta karun lagi. Apa, cuy? Aku dapat harta karun juga, bibir. Dan bibir di sini mendapatkan kemenangan, guys. Bibir mendapatkan 25 kemenangan, guys, ya, kalau udah sampai di bawah. Oke, kita akan coba langsung terobos aja sampai ke bawah agar kita bisa pergi ke tempat selanjutnya lagi, guys, ya. Oke, di sini kita mendapatkan 25 kemenangan lagi. Dan di situ tuh tempat selanjutnya kita membutuhkan 150 kemenangan. Udah cukup nih kemenangannya, bibir. Kemenangan kamu gimana, cil? Apa, cil? Udah cukup juga, bibir. Ayo, cil, kita akan langsung ledakan awas, cil. Boom! Dan kita keluarkan di sini kartunya balapan, cil. Bibir duluan, ye. Dan bibir menang. Bibir yang pertama, cil. Apa, cil? Kamu curang tadi, sarnya duluan, be. Yang penting aku menang, cil. Dan ngomong-ngomong, kita ada di pantai nih, cil. Seperti kita akan mencari harta karun bajak laut, cil. Oh, yang ngomong-ngomong di sini uangnya bila udah mencapai 1,7 juta, guys, ya. Dan kita akan coba membeli pickaxe baru nih yang harganya 1,2 juta. Tapi kalau kita sabar dikit lagi, kita udah bisa beli pickaxe yang harganya 2 juta, guys, ya. Ya udah, kalau gitu baby akan coba mining dikit lagi, guys, ya. Dan lihat tuh ketambah uangnya baby doll, cuy. Setiap blok baby akan mendapatkan. Wow, ini kuat banget bloknya, guys. Oke, kita akan coba hancurkan dulu ini kekuatannya 1 juta dan baby mendapatkan $500.000, cuy. Setiap bloknya, guys, ya. Dan baby akan membeli pickaxe yang harganya 2 juta. Apa, cil? Aku juga punya nih, baby doll. Gimana, cil? Keren kan pickaxe warna biru? Apa, cil? Jangan mulai kau, baby doll. Jangan mulai kamu, ya. Aku lebih suka warna kuning. Ya. Tapi warna biru lebih kuat, cil. Oke, kita akan menghancurkan. Ini blok apa nih, cuy? Ini sepertinya artefak-artefak kuno nih, cil. Waduh, jadi hancurkan dong. Oke, kita akan coba ambil aja, guys, ya. Wow, di sini kekuatannya 20 juta gitu kan. Seperti kita harus latihan dulu deh, cil. Ayo, cil, kita balik, cil. Ya, kenapa baliknya ke tempat pertama? Kita saatnya teleportasinya ke tambang gurun. Oh, ini gurun, bukan pantai nih. Dan di sini anvilnya lucu banget, guys, ya, karena terbuat dari pasir gitu kan. Oke, sekarang kita akan coba menempa-nempa pickaxe kita lagi, guys, sampai kekuatan pickaxe baby yang mencapai 2 juta, guys. Apa, cil? Wah, ini kuat banget pickaxe kita, baby. Dan ayo, cil, kita mencari harta karun bajak laut, cil. Gali-gali, itu blok apa, guys? Oke, kita akan coba menghancurkannya, hancurkan. Oke, kekuatannya berapa? Kayaknya kuat banget deh. 16 juta, guys. Pantesan aja kuat, guys, ya. Oke, kita langsung hancurkan aja ke bawah. Hancurkan.
kan? Dan lihat uangnya Bibi mencapai 18.26 juta. Jadi di artefak yang tadi guys, kita akan coba ambil artefaknya. Oke, jadi kita hancurkan. Apa Cil? Pelan-pelan Bibi. Oke Cil, benar mengambilnya. Dan selanjutnya kita akan coba membeli pickaxe baru aja sepertinya guys ya, yang harganya 35 juta guys. Ini adalah pickaxe lava cuy. Apa Cil? Wow, panas. Ayo Cil, langsung menggali Cil. Wow, ini blok apa? Ada daunnya gitu guys ya. Dan kekuatannya 12 juta tadi. Oke, kita akan hancurkan. Ayo Cil, kita langsung aja terobos ke bawah guys ya. Iya, iya. Ya wuh, ini apa ini? Sepertinya berlian guys. Oh my mom, di sini banyak banget berlian-berlian yang sangat-sangat berharga guys ya. Dan kalau kita jual pasti harganya mahal banget. Itu harganya 2,5 juta dolar. Dan Bibi udah mendapatkan kemenangan tadi. Yeay, Bibi udah sampai di bawah. Dan ngomong-ngomong di sini Bibi udah ada TNT lagi sih. Kita akan coba keluarkan. Awas Cil, pum. Meledak, kita langsung jatuhkan lagi. Awas Cil. Dan pum. Kita letakkan lagi di sini. Awas, ada TNT meledak. Pum. Wow, lihat nih blok-bloknya guys. Bibi suka yang ini guys ya. Ini sepertinya diamond deh Cil. Oke guys, sekarang kita akan coba menggali ke bawah lagi guys ya. Bibi belum menemukan harta karun dari tadi. Oke, semoga aja Bibi lurus-lurus mendapatkan harta karun gitu kan. Oke, kita gali. Dan kita mendapatkan artefak. Ada artefak lagi di sini, kekuatannya 20 juta guys ya. Santuy aja guys, pickaxe kita udah kuat banget ya. Ditambah dengan kekuatan lapannya gitu kan. Oke, dikit lagi kita akan segera sampai di bawah. Dan ngomong-ngomong belum ada harta karun sejauh ini guys. Dan ini blok apa cuy, warna hijau gitu. Ini kayaknya slime gitu guys ya. Oke, kita akan coba hancurkan ke bawah. Hancurkan dan yeay, kita mendapatkan kemenangan lagi guys. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini guys ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya sih, karena masih ada pulau-pulau yang selanjutnya nih. Apa Cil, harus dilanjut Bibi, agar kita menjadi kaya raya. Super-super kaya raya, agar kita menjadi orang terkaya di dunia. Waduh, ide yang menarik tuh Cil. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini guys. Dan kalau kalian setuju, Bibi untuk melanjutkannya lagi. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Bye-bye.